Selayak pandang SMA Trimurti Surabaya. SMA Trimurti Surabaya berdiri tanggal 8 Agustus 1954. Didirikan oleh Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Supeno, Ibu Sunarsih, Bapak R.M. Priyono, Bapak Murtoyo Purbonegoro, Bapak Suroso, Bapak Abdurrahman Asy'ari. SMA Trimurti memiliki visi terbentuknya manusia susila, cakap, dan bertanggung jawab, dan misi membekali siswa dengan prinsip ketuhanan dan kemasyarakatan, mentransformasikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dilandasi akhlak mulia, membentuk sikap intelektual dengan menjunjung tinggi etika, memperkaya wahana siswa dengan pendidikan lingkungan, menumbuhkan empati siswa terhadap lingkungan sekitar. Sejak berdiri hingga saat ini, SMA Trimurti Surabaya pada tahun pelajaran 2019-2020 ini telah meluluskan 64 angkatan.